semuanya. Hari ini saya mau rebus jagung dan ini saya sudah menyiapkan jagungnya ya. Selanjutnya saya sudah panaskan air. Lalu kita masukkan jagungnya. Terus kita kasih garam. Kita tutup pancinya, rebus hingga jagungnya empuk. Ini sudah saya rebus ya, kurang lebih 15 menit. Ini jagungnya sudah empuk, sudah matang, tinggal kita matikan kompornya. Lalu kita angkat dan tiriskan. Ini dia jagungnya sudah matang ya. Ini jagungnya mulus dan tidak keriput, enak, manis. Semoga video saya bermanfaat. Selamat mencoba.